menggelar rapat pleno terbuka tentang penyampaian desain dan materi alat peraga kampanye peserta pemilihan umum tahun 2019. Kegiatan ini dihadiri seluruh komisioner KPU, Bawaslu, serta perwakilan parpol. Rapat pleno ini untuk membahas dan menyampaikan hasil desain yang diserahkan partai politik ke KPU Sulawesi Utara. Sesuai peraturan, alat peraga kampanye ada yang dibuat oleh partai politik, namun ada juga yang difasilitasi oleh KPU. Namun desain dan materinya dibuat oleh peserta pemilu. Ketua KPU Sulawesi Utara Ardiles Mewo mengatakan, rapat ini dilaksanakan secara terbuka dan diawasi oleh Bawaslu, sehingga desain dan materi alat peraga kampanye yang diserahkan tidak melanggar aturan. Kalau kerja terbuka supaya diawasi oleh Bawaslu, kemudian disaksikan juga oleh peserta pemilu yang lain. Ada yang boleh dan mana yang tidak boleh itu kan. Ini kan sudah cetak oleh KPU. Kami cetak oleh KPU, kita pastikan itu bahwa ada yang tidak dan korupsi itu. Desain dan materinya itu sudah sesuai peraturan. Rapat pleno terbuka ini dihadiri oleh Komisioner Bawaslu Sulawesi Utara serta perwakilan partai politik peserta pemilu. Dari Manado, Stefan Potobuga melaporkan.